Bagi kalangan ibu rumah tangga, khususnya perkotaan, masalah sulit mencapai profesi kantoran dapat dipecahkan dengan melakukan saluran multimedia. Kenapa tidak? 40 juta orang berdaya muncul dari kesehatan internet. Dengan bisnis online, kaum ibu tidak selalu memikirkan pembantu untuk mengurusi anak dan rumah. Seperti yang dialami oleh Tuti, 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 Jakarta Selatan ini. Lainnya, misalnya, kalau di rumah seperti ini, kalau saya ngambil tiap pagi, sampai pagi, pulang malam, kadang-kadang di rumah juga masih mungkin kecilan kantor, itu sekarang dengan menjadi bisnis online. Karena kebetulan aku juga mendapat pembantu, jadi akhirnya ya sudah aku putuskan resign. Jadi itu tidak pas menikmati manisnya untuk minuman kesehatan ini. Jika rupiah per bulan dapat dikantunginya hanya dengan hidup internet topnya. Namun dibalik kundurkannya bisnis ini, juga masalah penyelidikannya. Di antaranya adalah munculnya modus penipuan SMS bagi berwarta belakang bisnis di dunia maya atau gerai bisnis online bodong. Katakan banyak ya, saya sering bonus pasti. Di hari-harinya harusnya terima beri saya terima juga itu juga banyak. Saya belum banyak, nah, seperti itu belum banyak. Oh, ada mantan buat saya pelan-pelan di pulang-pulang juta itu. Jadi internet memang memudahkan masyarakat, terutama yang memiliki sistem itu untuk mengatasi. Kalau saya hal ya, kalau misalnya kan cuma di rumah, ngebrowser, terus kontak, bayar udah bilang aku di rumah. Kalau misalnya kita belanja ke shop kan, rata-rata kita harus ngirim, antri, segala macam. Jadi ngirim ke saya aja sih. Dengan tipuan yang menyesatkan kompetisi seakan, masyarakat kalangan bawah seperti Jokong pun menjadi sasaran ancam pemberi ini. Faris bahkan harus merugi jutaan rupiah karena ternyata gadget TX saya berasal dari kerai bodong. Lihat dulu testing si orang-orang itu, si penjual itu, testingnya baik atau enggak. Dari orang-orang sebelumnya, kalau emang baik, oke kita coba percaya, tapi COD, misalkan pertama COD. Kalau emang jangan bisa COD karena jangan tahu saat elektronik itu kita transaksi ada pihak ketiga, pihak ketiga yang dengan uang kita. Jadi kita transfer full ke pihak ketiga, setelah barang kita terima, pihak ketiga ini transfer ke si penjualnya. Kami menelusuri motif para pelaku ini yang ternyata digerakkan dari kamar kecil para ibu rumah tangga juga. Arti bekerja sendirian. Namun diakuinya banyak rekannya yang juga melakukan kegiatan serupa dengan cara berkontrol. Arti biasa membuat gerai palsu di jejaring sosial dan memasang foto-foto pakaian yang diambilnya dari pasar minggu atau kemarin. Jika transaksi dalam jumlah besar, kita tetap menyediakan barang yang tidak milih, namun jumlah barang yang tidak benar. Begitu seperti hati ini biasa memiliki puluhan, bahkan ratusan akun secara sosial dan nomor telepon seluler. Bahkan hati memiliki 6 nomor telepon bank yang tidak. Jika sampai dicari polisi, dirinya mengaku sangat mudah berkelit karena transaksi luar dunia maya sangat banyak celahnya. Bukan dari kebaikan itu orang dengan kembali dan dengan kebaikan kita ya disini semua itu ya kan misalnya kita hidup lagi loh tiba-tiba di sini aja dimana kita empat sms dan itu sudah banyak kan lagu seperti itu maka kita bisa. Jadi pastikan usaha yang akan Anda jalankan jelas sisi kantornya, jelas sembarang transfer uang, sekipun rekening yang benar, dan barang yang akan Anda beli adalah dari verifikasi. Demi Liputan, Trans7.